Telefon istimewa. Tengoklah saya punya dah terbang. Layang-layang saya hebat kan? Hei Jayun, awak nampak tak? Setakat pusing-pusing macam tu orang lain pun boleh buat. Apa yang penting, layang-layang tu mestilah tinggi. Ha, awak tengoklah, layang-layang saya yang paling tinggi sekali. Wah, layang-layang awak tu semakin tinggilah. Saya hebat kan, Cik Zuka? Ya. Manalah layang awak lebih tak? Tinggi sangat sampai saya pun tak nampak. Boleh nangis pun. Yahoo! Wah! Dah terbang, dah terbang! Awak tahu tak? Saya ni memang tak suka kalau main permainan yang macam budak-budak. Baiklah, mari main bulu tangkis. Hah? Saya memang suka sangat main permainan tu. Boleh tak kalau kalah tak payah cunting muka? Tak boleh. Kita kena ikut peraturan. Kalau tak, nanti tak seronok lah. Ambil ni. Pukul! Kenapalah semua orang suka sangat buang masa main benda-benda yang bukan-bukan tiap kali tahun baru? Awak dah balik. Saya dah sediakan pembalut untuk lutut awak dan juga air untuk basuh muka awak tu. Macam mana awak tahu? Tiap-tiap tahun pun sama macam ni kan? Cepat pukul. Baiklah. Pusing! Telefon istimewa. Dah lama betul lah tak nampak pondok telefon yang macam ni. Bukanlah, telefon istimewa ni sebenarnya adalah sejenis bilik uji kaji. Telefon istimewa ni akan tunjukkan dekat awak apa akan jadi dengan sesuatu yang awak minta. Saya nak dunia yang langsung tak ada layang-layang, bulu tangkis dan juga gasing ya. Sekarang pergilah tengok. Tak nampak macam ada apa-apa perubahan pun. Cuba awak tengok dekat luar sana. Tak nampak apa-apa pun. Tak ada orang main layang. Oh ya, yang main bulu tangkis pun tak ada. Macam mana? Tapi itu mungkin mereka sebab berhenti dah penat. Awak ni memang susah betul nak percaya. Kalau macam tu, cubalah tengok kamus tu. Ya, tak ya juga. Betul. Yalah. Burung layang-layang dan juga benda-benda yang lain ada. Tapi layang tak ada. Bulu tangkis pun tak ada. Gasing pun tak ada lah. Ini bukan kamus namanya ni. Susah betul lah awak ni. Kan saya dah cakap tadi, ini dunia yang langsung tak ada layang-layang, bulu tangkis dan juga gasing. Jadi dekat dunia ni, kamus yang awak baca tu betul lah. Macam tu ke? Sekarang ni tak adalah sesiapa yang boleh permainkan saya lagi. Awak rasa semua orang akan buat apa, ya? Kalau tahun baru kali ini tak ada layang-layang. Entah, saya pun tak tahu. Saya nak pergi periksa lah. Hei,
Sunio. Berapa banyak duit tahun baru yang awak dapat kali ni? Tadi kan saya dah cakap. Awak ni kan, saya tanya awak jawab je lah. Bosannya. Tahun baru ni saya cuma dapat duit sikit je. Tak ada benda lain. Tak ada ke permainan yang seronok untuk tahun baru ni ya? Hei, awak semua! Kenapa awak tak pergi main layang-layang sotong ke, bulu tangkis ke atau gasing? Eh, Nobita, hari ni awak nampak pelik sangatlah. Awak ada tersalah makan apa-apa ke? Mana boleh nak main dengan layang-layang sotong? Takkanlah nak main bulu tangkis, nanti boleh dapat sesama. Agak-agaknya, gasing tu macam mana ya? Saya rasa benda tu mesti bosan, kan? Awak semua betul-betul tak tahulah, ya? Awak tak boleh tengok semua benda-benda tu ke? Baguslah. Doraemon, keluarkan layang-layang. Kalau macam tu, buat apa kita pernah-pernah minta dunia macam ni? Dekat sini tak ada siapa yang pernah main semua tu. Jadi, mestilah saya ni yang paling handal sekali dalam dunia ni. Perangai awak ni memang peliklah, Nobita. Inilah dia, layang-layang. Menarik betul lah. Nampak menarik. Saya pun nak juga. Nobita, saya pun nak satu, ya? Ya, saya pun sama. Tak ada masalah. Doraemon, tolong bagi mereka semua layang-layang seorang satu, ya? Awak ni Nobita memang suka sangat belagak. Wah, saya punya hebat. Terima kasih, Nobita. Terima kasih banyak-banyak, Nobita. Iyalah. Sama-sama semua. Wah, apa tu? Apa tu? Nampak macam menarik lah. Permainan ni ciptaan Nobita. Permainan baru ni namanya layang-layang. Saya pun nak. Baiklah. Ini dia. Menarik betul kan? Nobita yang cipta benda ni hebatnya awak. Tengoklah tu Doraemon. Mereka semua hormat betul dengan saya sekarang ni. Saya rasa bukan buat macam tu lah. Betul ke? Nampak pelik ke? Ini ekor dia ke? Macam mana pula nak buat ni? Hey, Nobita. Macam mana nak main layang-layang ni? Cara mainnya senang aja, tapi kena main dekat tempat yang lebih luar lagi. Baiklah. Awak semua tengok betul-betul ya. Lari! Saya dah agak dah. Kenapa ni? Macam tu. Jadi kami kena tarik macam yang awak buat tu, ya? Ya, betul ke? Yalah kan. Baiklah. Sekarang kita semua buat macam yang Nobita buat tadi. Mari! Kita tarik layang-layang tengok siapa yang paling laju. Saya pun. Ambillah. Seronoknya. Semua orang nampak seronok betul main layang-layang. Baguslah kalau semuanya seronok, kan? Awak nak balik ke? Awak tahu tak? Sebenarnya saya tak berapa suka dengan permainan yang senang macam tu. Tapi semua tu kan permainan ciptaan awak. Baru saya ingat. Cakap pasal permainan, Doraemon, keluarkanlah bulu tangkis dan pemukul sekarang. Ya, baiklah. Bulu tangkis dan raket. Wah, cantiknya mainan ni. Tengok sini ya. Kita pukul bulu tangkis ini dengan pemukul. Siapa yang kalah, muka dia kena conteng dengan dakwat. Menarik betul lah peraturan awak ni. Awak nak cuba tak? Nak. Wah, mainan apa tu? Kenapa macam seronok je? Kalau nak tahu, ini permainan baru yang Nobita cipta. Wah, awak pencipta rupanya yang Nobita. Ajarlah kami sama. Boleh aja. Kenallah saya. Ini kali pertama saya main permainan ni. Rasa berdebar-debar lah. Jangan risau. Tak ada apa-apa. Kalau awak ikut apa yang saya cakap, kejap aja awak boleh pandai. Sedia ya. Itu sebenarnya awak tak boleh balas balik. Awak kena elak cepat-cepat dan biarkan bulu tangkis itu jatuh ke tanah. Susah juga, ya? Lah, awak pula. Doraemon, contohlah muka saya. Maaf, ya. Ambil ni! Dapat! Tak sangka susah juga permainan yang awak cipta ni, ya? Awak ni memang hebat betul lah, Nabi.
jadi hebat juga. Sabarlah, awak janganlah sedih sangat. Hei, Nobita. Hmm? Hei, cepat-cepatlah. Ada benda pelik yang dah berlaku ni. Tak boleh lambat ni. Dia akan tunggu tengah tunggu kita. Nobita, awak dah sampai ya? Tengoklah, kenapa dia macam kumpulan? Layan-layan tu dah terbang. Kami tak tahu apa nak buat sekarang. Apa yang berlaku? Awak tolonglah kami semua. Macam mana nak tarik layan-layan yang macam awak buat tadi tu? Nobita, tolonglah. Sudahlah, saya dah bosan dengan dunia ni. Saya dah agak dah.